Kabar terbaru dari Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand kembali ke Belgia guna menjalani lanjutan pramusim bersama KMSK Dense. Marcelino Ferdinand bisa dibilang sangat sukses di dua laga di Belanda pada laga pramusim ini. Marcelino berhasil mencetak 2 gol dalam 2 laga dan ikut mengantar kemenangan buat Dense di laga terbaru melawan FC Emen dengan skor 0-2. Marcelino CS kembali ke Belgia guna menghadapi Winkelsport pada Sabtu 22 Juli besok. Marcelino Ferdinand memiliki peluang tampil lebih besar karena di laga melawan Winkel nantinya kemungkinan akan dimasukkan sebagai starter. Rencananya pertandingan ini akan dilangsungkan pada Sabtu jam 10 malam. Ayo dukung Marcelino Ferdinand di Eropa. Ketemu lagi dengan kami di channel kami Rekan Official yang selalu menyediakan informasi sepak bola terbaru setiap harinya. Jangan lupa buat Kilo Bola untuk subscribe dan dapatkan informasi sepak bola terbaru dari kami setiap hari.